Jadi kalau bawah 50 maksudnya tak sampai lah 100 untung lah, dalam 30-40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini video kita disponsor oleh Telekong Nabila. Telekong Nabila ada clearance sale normal price RM90 now RM79 sahaja. Telekong Nabila ni dia every weekend ada buat giveaway. Semua Telekong Nabila dari Indonesia berbahan cotton, rayon lembut, sedap pakai dan warna kain tak turun. Jadi jom beramai-ramai kita pergi follow IG Telekong Nabila. Lepas pada Taman Cempaka ini masih simpang nak masuk ke Pekan Razaki. Nanti makcik tu meniaga nasi lemak, setelah itu saya ada tengok, mudah-mudahan makcik tu buka lah ya, insyaAllah. Jadi makcik tu buka RM1 makcik. Ha, murah mana, apalah sambil mencari rezeki, sambil menjual beramal. Ya, yeah, sambil meniaga sambil sedekah. Agak boleh masuk YouTube ni. Agak beli berapa tadi? Beli 6. 6, okey, tak apa, saya belanja. Ya ke? Ya, yeah, rezeki agak. Oh, terima kasih. Kira kat saya ni. Rezeki. Ambil balik duit. Terima kasih. Ya, yeah, sama. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki sampai ni. Amin, amin, insyaAllah. Ambil berapa belum? Ya, yeah, sama, sama. Sebelum tu nama makcik siapa makcik? Rahimah. Makcik? Rahimah. Rahimah, umur berapa ni? 70. Oi, 70 kuat lagi meniaga cari duit ni. Lutut sakit. Ya? Yeah? Lutut sakit. Lutut sakit. Tak ada sakit yang lain, tak ada. Lutut je. Darah tinggi biasalah. Ah, biasalah. Berapa tahun dah meniaga sini? Baru lagi. Berapa? Setahun ada? Naik ada. Tak sampai baru. 3 bulan. 3 bulan. Baik. Nasi campur. Dah betul tak meniaga dah? Oh, tak boleh jalan. Dah 27 tahun. Ui, lama. Tutup pasal apa? Ah, tak apa. Nanti kita cerita lain. Pakcik umur apa, pakcik? Oi, pakcik steady lagi ni. 80. Ui, 80, pakcik. Lupa nak salam, pakcik. 80. Dulu pencen? Pencen apa? Jessica. Ha? Jessica. Ni pakcik dengan makcik ni kalau ikut ni umur lanjut ni, apa yang semangat berniaga ni? Biasa. Dah biasa. Anak-anak ada yang sekolah lagi? Tak ada. Habis semua dah. Alhamdulillah. Sehari makcik buat berapa bungkus makcik selalu? Sebenarnya 30-40 je. Oh, kalau 50 kadang-kadang. Hari cuti biasalah 50 macam tu kan. Oh, Jumaat pasal malam mana sini? Pekan Razaki? Makcik tak pergi sana. Makcik tetap kat sini. Oh, tetap kat sini. Oh, jadi kalau bawah 50, maksudnya tak sampai lah 100 untung lah. Dalam 30-40. Tambah-tambah duit poket je. Ah, makcik, hari ni video saya ada sponsor. Apa tu? Daripada Telekong Nabila. Jadi dia nak beli semua yang makcik jual ni. Boleh? Boleh? Takkan tak boleh ya? Boleh makcik ya? Jadi tadi dah kira. Tadi berapa abang tu ambil? 6. Okey, 6. Ini ada berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Yang belum bungkus berapa? 24 tak tahulah. 24 lebih kurang ada berapa? Ada 30? Eh, tak ada. Tu 24? Ha. 24. Makcik bungkus siap-siap tak apa makcik? Bungkus siap-siap. Okey. Orang datang kita bagi je. Ha, ini anak saya ni. Oh, ini yang selalu makan dalam video tu. Amin tu atuk, atuk. Amin atuk. Sulung. Ya, sulung. Makcik nak satu bagi bos kita makan. Bagi. Nak satu.
Okey. Okey, ini RM1 makcik kan? Nah. Tengok cara makcik bungkus. Daun pisang banyak tu makcik bubuh. Nanti dia kata tak bubuh banyak dia nanti koyak tu. Itu sambal. Oh, bau sambal saya dah tahu dah sedap. Bau sambal dah tahu dah. Sambal ke? Oh, di kembili kacang kan. Oi, RM1 daun pisang bosor pun happy. Kalau tak besar tak jadi macam ni. Makcik, ini kalau penonton nak datang kan, ini jalan apa eh? Kalau nak senang orang tahu. Depan Azhar Ampang Corner. Restoran kari-kari. Restoran kari-kari. Ini restoran kari-kari eh. Ni pemain bola punya kan? Ya. Siapa? Siapa? Daniel. Daniel? Daniel Fazli. Daniel Fazli pemain bola sepak Perak kan? Ha. Oh, tu dia. Pemain bola sepak Perak kan? Okey okey. Kia ini kawasan Ampang eh? Ampang jalan nak pergi Pekan Razaki sana kan? Sungai Rokam kan? Okey okey, baik. Makcik buka setiap hari ke tadi? Ya, setiap hari. Kecuali ada hal. Ada hal bawa cuti ya. Sampai hari Sabtu je dia. Sampai hari Sabtu. Ahad je cuti ya. Okey. Hasil lama RM1. Bismillah. Ini nasi lemak opah-opah ni. Tangan orang lama. Memang sedap. Memang sedap eh. Oh. Jadi kalau dia kata memang sedap tu, memang sedap sungguh lah makcik. Okey, cuba rasa sambal sahaja. Pedas tak? Tak pedas. Tak pedas eh? Pedas-pedas manis ke macam mana? Pedas-pedas manis. Pedas-pedas manis eh? Okey, baik. Makan lagi satu suap. Okey, berapa bintang nak bagi? 5.5. 5.5, terbaik. Bungkus siap-siap, hari nak hujan ni. Orang datang ni kita bagi free. Makcik nak tanya ni. Ya. Makcik terima tempahan tak? Terima. Terima eh? Berapa umur tu makcik? 70 ngam-ngam? Ya. Ui, kuat lagi ni. Memang nampak kuat lagi ni. Yang penting sihat makcik ya. Boleh ibadat ya. Bukan anak-anak. Oh, yalah. Makcik degil. Dah biasa berniaga kot, ya? Dia kalau orang dah tangan dah biasa berniaga ni, mesti nak berniaga juga. Tak boleh duduk diam. Tak boleh. Tapi memang betul makcik, orang-orang lama dulu kan, umur-umur makcik-pakcik ni, dia memang tak boleh duduk diam. Kalau dah pencen, macam arwah ayah saya dulu kan, ada je nak tanam kat rumah tu. Tanam jagung lah, macam-macam boleh tanam. Anak saya panggil Kuala Lumpur duduk depan dengan dia tak nak lah. Panggil dia Johor. Anak berapa orang semua? Ramai juga. Ramai? 10? Dah. Yang penting dah lepas semua. Dah alhamdulillah. Lepas. Apa rahsia makcik? Umur 70 pun masih kuat berniaga ni. Tahu lah ni cakap. Saja Allah nak bagi sihat. Ya, betul. Cuma makcik lutut je lah tak tahan. Oh, lutut. Diri lama sikit sakit kot je? Ya. Kadang ni bungkus, kadang duduk, kadang berdiri. Cara orang lama bungkus lain. Selalu buka daripada pukul apa? Kira sampai sini pukul 4 ya. 4 petang? Sampai? 3.30 sampai. Habis dah habis. Tutup lah, sebelum maghrib lah. Tutup lah. Selalu kalau tak habis, biasa tak habis makcik. Kira dah sini dah ada ramaikan semua tetap. Jarang habis ya, insyaAllah. Mudah-mudahan masuk YouTube ni hari-hari habis ya, insyaAllah makcik ya. Kalau macam tak habis, makcik bagilah jiran-jiran ya. Oh, tu masjid. Oh, besar pahala makcik ni. Macam bungkul ni. Letak kat masjid ya. 6.5. Okay. 6.40. Tak ada. Kita cuba pula. Bismillah. Memang sedap. Daun pisang tu yang buat sedap. Cukup-cukup, cik. Hoi. Ini kalau makan ni. Petang-petang ada kopi O sebelah je ya. Oh. Buka 5, cik. Ada student lagi kan? Student lagi.
Haa, sudah rezeki jimat dia belanja. Dia tengah buat konten YouTube boleh eh? Oh, boleh. Boleh, baik. Pakcik umur 80, kuat lagi. Kuat lagi 80. Oh. Kena tanya tip sini. Apa tip masih kuat lagi? Sudu nak tak? Tak payah eh? Dia nasi lemak kena makan dengan tangan pun sedap. Okey. Baik, assalamualaikum. Terima kasih bang. Baik. Ada kawan-kawan lagi panggil tang. Tahu, bagi tahu free. Ha? Nak ke mana? Nak ke Culan. Culan. Memang orang sini ke pelajar sini? Dah, orang sini ah. Ya? Ha, ni ambil. Ni ambil. Nah, rezeki hari ni. Terima kasih. Baik. Ha, nah. Okey, baik. Ada kawan-kawan panggil datang. Okey. Baik. Assalamualaikum. Sekarang petang musim hujan lagi eh? Hari banjir tu habis. Habis. Oh, selalu ke 3 hari tu banjir tu kita tutup. Tutup ah. Tak banyak dah lakunya ya. Oh. Bang ada rezeki. Oh. Sporting eh masuk YouTube. Oh, terima kasih, bang. Dah makan belum? Belum makan kan? Okay, bang. Semoga berjaya. Okey. Terima kasih, bang. Baik, assalamualaikum. Terima kasih. Okey. Rezeki. Rezeki. Terima kasih. Murah sikit. Amin, insya-Allah nah. Okay. Buat makan-makan lepas main bola kan? Ke pun nak pergi main bola? Main takraw dah habis ah. Belum. Ah, sekali lepas makan nasi lemak. Lepas main makan nasi lemak apa boleh. Baik, assalamualaikum. Cik. Betul sekarang makcik eh. Sekarang ni ekonomi macam sekarang. Saya tengok memang ramai umur-umur makcik, pakcik ni masih cari duit. Sebab kadang-kadang anak ni macam bonus. Tak boleh harap makcik eh. Kalau dia bagi ada rezeki kan. Ha. Tapi memang saya rasa macam segan. Tengok makcik dengan pakcik umur macam ni pun masih cari rezeki lagi. Ya Allah. Jatuh lagi bawah. 120. Bila? Last tension dulu? Dah. Kerja kan? Oh, 120. 58. Buat apa lah tu? Tapi pakcik memang tak nampak macam 80 je. Jaga makan juga dari muda. Pakcik lahir tahun berapa? 1992. Tahun 1939? Oh, pakcik jaga makan juga dari muda lagi eh? Tidak juga. Tidak juga? Oh, kuat makan sayur. Pakcik sekarang ada sakit-sakit apa tak ada? Ada. Dah mati ni kalah. Oh, itu biasa lah ya. Ui. Oh, dan pakcik tengok dulu eh? Dulu di mana masa muda pakcik jadi sini juga? Jepun surrender. Oh, kira okay, makcik dan lah tengok zaman-zaman Jepun dulu ke? Dekat Ilu Street tu. Wah. Kemakir tu. Tengok Jepun potong kepala depan-depan ni. Tiga hari demam. Tiga hari demam, pakcik tengok. Ha? Masa tu umur pakcik berapa? 7 tahun. 7 tahun? Dah boleh buka-buka dah ni. InsyaAllah. Sikit lagi ni. Kebanyakan sini pelajar lah customer makcik. Pelajar. Politeknik Unkoma. Cikgu kadang balik sekolah. Orang balik kerja kan? Cikgu anak-anak sekolah. Cikgu pun banyak kan? Banyak. Sekolah Sungai Rokam kan? Situ pun ada sekolah agama rakyat kan? Mana-mana ambil anak sekolah tu kalau pergi ke sekolah. Belajar ke? Belajar. Politeknik? Baik, rezeki. Ya, yeah, betul. Ya? Boleh selfie. Aduh, macam artis suara. Kawan ramai kan? Duduk hostel kan? Duduk rumah. Bagi kawan-kawan sekali. Rezeki hari ni. Baik. Okay, assalamualaikum. Terima kasih support channel. Assalamualaikum. Video ni esok. Boleh tengok esok tau. Baik. Baik. Subscribe, guys. Baik. Lemak free, bang. Free. Kak, nasi lemak free. Terima kasih, bang. Okay, baik. Assalamualaikum. Sempena apa ni? Konten YouTube. Asfa Badrul. Ambil rezeki. Sama. Memang kaju beli kaju. Iya ke? Sedap tak sedap? Komen dalam ni boleh. Memang sedap. Terbaik. Memang sedap. Terbaik eh. Murah pula tu RM1. Semoga murah rezeki makcik. Amin. RM1 je tapi yeah. Memang sedap. Air tangan orang lama eh. Okey, baik. Sebab tangan yang beli sebab dah beli barang lain. Oh iya ke? Hari ni dapat rezeki free. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh packing makcik balik. Balik awal sebelum pukul 6 balik. Alhamdulillah. Boleh balik awal pergi surau makcik. Berapa total tadi makcik? Kira 40 bungkus kan?
Kak Belum Kuih ni ada rezeki daripada sponsor tau makcik, RM200. Ambil lah rezeki makcik. Ini daripada sponsor dia yang dia yang berhajat untuk beli semua. Mudah-mudahan makcik punya bisnes ni terus maju, ramai orang kenal kan. Dan ini daripada penonton saya. 150 lagi. Tak apa, ambil makcik rezeki. Tak apa, ambil makcik rezeki. Ya, sama. Makcik doa, makcik dengan pakcik doakan untuk penonton saya boleh ya? Boleh. Mudah-mudahan penonton saya dimurahkan rezeki. Dan doakan untuk channel Aswar Badru untuk terus bantu peniaga-peniaga kecil. Okey pakcik, saya balik dulu pakcik ya. Okey pakcik. Amin Atok. Opa. Amin Atok eh. Balik dulu makcik. Semoga murah rezeki, sihat tubuh badan insyaAllah.